Alright, kita bertemu lagi di The Comment. Bersama dua host yang belum terkenal. Imam Darto. Imam Darto. Dimas Dana. Yeah. Dun Ando. Cekomak. Komentar di rumah udah siap. Komentar di studio kalau nggak sanggup. Sanggupin. Kalau nggak sanggup. Sanggupin. Kalau nggak sanggup. Sanggupin. Tepuk tangan. Bro. Hai ya bro. Jadi sekarang kita akan membahas tentang ini sebuah kebanggaan ya buat kita semua. Bangsa Indonesia. Wih. Ya karena berkat timnas U19 masa depan sepak bola Indonesia tampak cerah. Wow, gila banget pertandingan kemarin. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba kita lihat ini dia beritanya. Timnas U19 merajut mimpi ke Piala Dunia. Gokil. Itu dia. Luar biasa, men. Kalau mereka udah masuk kualifikasi Piala U19 ini, nanti mereka bisa masuk ke Piala Dunia U20 nantinya. Oh, betul. Beneran, kok ada ketawa beneran gue baca beritanya. Emang gue terlihat bodoh apa? Iya. Bukan terlihat, memang. Oh iya, memang. Oh iya, iya. Itu dia ya. Jadi memang timnas U19 berhasil mencapai putaran final Piala Asia AFC U19 di Myanmar 2014. Gitu kan. Dan semoga ini bisa menjadi modal yang baik untuk kita terus berprestasi lagi dan Piala Dunia, men. Wonderful, Piala Dunia. World Cup, men. Bisa lawan Kapten Tsubasa nanti ya. Oke. Bro, apa? Kemarin kan Evan Dimas hat-trick. Timnas waktu versus Korea. Oh iya? Iya kan? Oke. Ada umpannya dari Maldini tadi kemarin. Dis, sayap kanan. Maldini, dis, ngoper, set. Penonton dapat, set, pulang. Mas Danang. Ya oke, ini mari kita lihat pertandingan terakhir Timnas di babak grup yang membuat mereka lolos ke putaran final. Let's check it out. Us. Woi. Singkat. Ya baju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos. Wah, yang ini lolos tapi bro. Mantap. Sebuah itu Maldini tuh ya, Maldini. Wah, itu dia. Dari sana. Padahal lagi hujan becek loh. Iya, langsung. Ini enggak ada yang pakai payung ntar pada sakit. Keren. Itu dia, men. Itu dia. Hat-trick Evan Dimas 3-2. 3-2, men. Gokil gak tuh, lawan Korea, men. Jadi juara grup juga lagi. Tetapi, bro, iya, bro. Di pertandingan itu ada hal yang lucu. Apa, bro? Ada hal yang lucu. Pasti. Mari kita lihat. Oh, apa? Hujan deras di stadion utama GBK membuat bedak pemain Korea Selatan luntur. Wow. Aduh. Aduh. Bung, ini bola, Bung. Ini bola bukan boy band, Bung. Bro, menurut mereka di mana ada kamera, di situ saya tacap. Itu kalau perlu pas lagi bolanya out, oke. Baik-baik salah ambil semen putih ya ntar ya. Oke, kita lihat. Mari kita lihat kejadiannya nih, bedak luntur ini. Lah beneran ya amplop, micin. Itu sebenarnya bukan bedaknya luntur, bro. Apanya? Dia usap baju pakai bajunya, mukanya kelunturan bajunya putih. Wah, aduh iya lagi bedak. Benar, kenapa bedakan? Tapi lucu juga ya dia. Ya, itu. Tetapi timnas sendiri pernah mengalami kejadian lucu, men. Oh, pasti timnas senior kan? Iya, pada saat timnas senior menghadapi salah satu klub dari Australia. Mari kita lihat. Ini dia timnas. Lah anak-anak SD ini. Bukan itu timnas senior kita. Gua pikir anak-anak SD. Iya. Mana sih? Itu tadi salah kostum, bro. Seharusnya yang ini. Oh gitu. Salah pake. Lu gimana sih lu tadi ditendang belakang? Oh ini baru benar bajunya ya, tapi betul, salah. Iya. Gak apa-apa, namanya juga manusia kan. Pasti salah. Itu salah orang wardrobe-nya itu, jangan salahin pemainnya. Salah orang wardrobe. Ya. Bro, apa? Ada lagi. Oh ya, by the way itu tadi waktu lawan Brisbane United. Brisbane itu. Lah itu katanya kok lawan Australia, kok lawan klub Jawa? Brisbane. Yo, Brisbane. Iya. Udah aku gak jadi ngeluarin. Brisbane itu, bro. Iya, bro. Depannya Yoke.
Yo ke Brisbane. Iya. Yo ke Priben. Wah. Selamat datang di Nganjuk FM. Harga cabai sekilonya. Kita ingat nggak waktu Indonesia lawan Oman? Oman? Iya. Ya kan? Yeah. Waktu lawan Oman, ini ada supporter yang nekat ke lapangan. Kita lihat nih. Wow. Ini dia nih. Oh ini nih supporternya nih. Yo. Ini bola saya. Nyeker lagi. Saya akan membobol gawang Oman. Ini namanya bro? Iya bro. Henry Mulyadi. Oh. Waduh, ditangkap. Makanya ditangkap polisi. Wow, ditackle. Gokil juga. Itu Henry Mulyadi bro. Henry Mulyadi. Dia katanya masuk gara-gara kecewa. Karena kecewa? Iya. Gara-gara gak menang atau gitu. Iya gimana, gitu. Pokoknya kecewa. Ya. Dia mau turun tangan sendiri gitu. Oke, oke, oke. Iya. Terus bro, sekarang kita akan membahas orang tajir di Indonesia bro. Oh. Ini kayaknya sih baru pertama ya. Okay. Orang Indonesia beli klub luar, ikut. Biasanya nih, aset-aset kita dibeli sama asing. Sekarang orang Indonesia beli aset asing. Indonesia, me. Itu dia, me. Kita lihat beritanya nih. Erick Thohir resmi beli Inter Milan. Gokil. Yang dibeli gokil. Inter Milan. Inter Milan, men. Gila, men. Semua pemain-pemain bagus ada di situ pernah dulu ya. Tapi yang jelas itu gabungan tiga pengusaha yang dipimpin oleh Erick Thohir itu resmi membeli Inter Milan, bro. Harganya? Harganya berapa? 200 juta euro atau 4 triliun. Bus. Itu duit semua itu gak ditukar kambing itu. Set 4 triliun kayak apaan, Pak, duitnya? Tiga pengusaha itu Erick Thohir, Rosan Ruslan, sama satu lagi siapa? Ingetin gue. Hardi Sutejo. Hardi Sutejo. Ini gak boleh. Jangan diapa-apain namanya ya. Iya. Pengusaha, nanti kita diusahakan lagi. Iya, bro, apa? Tapi ini juga bro pernah punya klub bola. Dimana, Pak Erick Thohir ini ya. Di Amerika namanya DC United. DC United. DC United. Terus ada klub basket juga, Philadelphia 76ers. Ini yang punya? Dia yang punya. Dan bahkan pemain Indonesia pernah ada yang main di DC United kalau nggak salah. Dan juga waktu itu kan Inter Milan pernah datang kan, lawan timnas kita kan. Mau lihat nggak? Mau. Mari kita lihat. Patrick Wanggai. Gila. Sikat miring. Go. Gila. Patrick Wanggai, luar biasa tuh. Ini sengit nih pertandingannya ya. Walaupun akhirnya kita kalah. 4-2 tapi kalah terhormat. Bagus pertandingan, mantap. Nah sekarang kita akan coba tanya ke commenters. Kan Inter Milan sekarang punyanya Erick Thohir. Ya. Sekarang mari berimajinasi. Kakak kalau gue ngomong imajinasi, ring gitu kakak. Berimajinasi. Apa kabar adik-adik Karang Taruna? Seneng lo ya? Iya. Lagi ya kelamaan ya. Jadi kita akan mengajak commenters untuk memilih siapakah yang kira-kira cocok main di Inter Milan. Ya kan? Apa Erick Thohir kan orang Indonesia kan? Iya dong. Pasti dia kirim pemain Indonesia dong ke Inter Milan. Kita lihat yang pertama nih. Kira-kira yang mana ya? Apakah yang ini? Wow, Andik sedap. Andik tangannya putih banget ya. Andik tangannya, badannya juga gede ya Andik. Benar, agar-agar Itali gimana. Itu dia ya. Kira-kira ini cocok gak nih kalau dikirim ke Inter Milan nih? Samsir Alam. Dia happy tapi kok bingung ya. Iya. Ini seharusnya merayakan. Dia kayak abis gol tapi kok bingung mukanya. Iya. Dan satu lagi nih, satu lagi nih. Kira-kira ini cocok nggak nih kalau dikirim ke Inter Milan nih? Gue yang terakhir, Evan Dimas. Gitu gue. Bro, apa? Nama depannya Dimas apa? Evan. Selamat bersenang-senang. Have fun. Gimana? Evan itu bro. Iya bro. Gaji lo dinaikin ya? Evan. Apaan? Nah, banyak tambahan di tengah bahan. Itu pahlawan ini. Oh iya benar. Evan Dimas, yes. Evan Dimas luar biasa. Oke, okay. Jadi sekarang commenters, kalau kamu menurut kamu Andik itu cocok dikirim ke Inter, hashtagnya the comment Andik. Yes. Kalau Samsir Alam, the comment Samsir. Betul. Kalau Evan, the comment Evan. Itu hashtagnya, mention ke @the_comment_net, kita mau polling dan nanti yang paling banyak kita kasih tau. Wah mantap. Pemain Indonesia main di Liga Dunia, main Serie A. Langsung kirimnya ke
at the comment underscore net right now. Hashtagnya, oke? Iya.